Demensia Alzheimer adalah penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Demensia Alzheimer dapat dialami oleh siapa saja sewaktu-waktu. Terjadi pada 1 dari 10 orang di atas usia 60 tahun. Satu orang terdiagnosa demensia Alzheimer, seluruh anggota keluarga bisa terdampak, baik pengaruh fisik maupun mental. Demensia Alzheimer tidak mengenal belas kasih. Hingga kini, belum dapat disembuhkan dan hanya bisa dihambat progresivitasnya. Diperkirakan ada kurang lebih 1,2 juta orang dengan demensia di Indonesia. Contoh kasus demensia yang paling sering terjadi dan mengganggu damai sejahtera, misalnya perilaku curiga ada yang mencuri, menyembunyikan uang atau dompet, lupa kalau baru saja makan, bingung akan di mana mereka berada, tidak tahu jalan pulang, dan masih banyak lagi. Alzheimer's Indonesia atau biasa disebut ALZI adalah sebuah organisasi non-profit dengan visi meningkatkan kualitas hidup dan perawatan orang dengan demensia beserta pendampingnya. Melalui wadah ALZI Academy dan Healthy Aging Center, didukung Unika Atmajaya dan berbagai mitra lainnya, ALZI rutin menggelar kegiatan seperti deteksi dini demensia, aktivitas bermakna untuk mengurangi resiko demensia, konsultasi caregiver, edukasi dan pelatihan, baik untuk perorangan, lembaga, ataupun perusahaan. Center ini juga merupakan wadah lintas generasi yang berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan generasi yang peduli, berempati tinggi demi peningkatan kualitas hidup kita bersama. Program ALZI lainnya yang bertujuan untuk membantu masyarakat memahami demensia Alzheimer adalah pertemuan caregivers dengan berbagi pengalaman dan tata cara pendampingan orang dengan demensia. Selain itu, ALZI juga memiliki layanan home visit, sebuah wadah bagi relawan dan tenaga kesehatan untuk membantu keluarga secara langsung dalam merawat orang dengan demensia. Program ALZI lainnya adalah konsultasi online yang dikenal dengan NARAZI, yaitu Navigasi Perawatan Alzheimer, yang dipandu oleh care navigator atau caregiver berpengalaman serta didampingi tenaga kesehatan. Mari ikut berperan dalam pendampingan dan perawatan demensia untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia beserta keluarga dan pendampingnya. Hubungi Careline ALZI di 0811 822 594.